Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Video ini akan menghuraikan bagaimana dikatakan makam suami Mas Suri, iaitu Wan Deros, berada di Perak berdasarkan cerita yang disampaikan kepada kami oleh seseorang yang Allah kurniakan sedikit keupayaan dapat menerima petunjuk dari Allah. Berdasarkan maklumat itu, saya akan cuba hubung kaitkan dengan sumber sejarah dan batin untuk mendapatkan kepastian sama ada maklumat tersebut boleh diterima atau tidak. Pada video-video yang lepas, saya telah menceritakan tentang latar belakang Mas Suri dan asal-usulnya, tetapi tidak menghuraikan apa yang terjadi kepada suaminya, iaitu Wan Deros. InsyaAllah, pada video ini, saya akan menerangkan kisah selanjutnya. Berdasarkan rujukan di Wikipedia, ketika Mas Suri hamil, suaminya Wan Deros telah keluar dari Langkawi. Tidak diketahui tujuannya, tetapi sumber menyatakan beliau berperang dengan tentera Siam di Kuala Kedah. Sepeninggalan beliau, Mas Suri dikabarkan tinggal bersama ibu bapanya. Pada waktu inilah Mas Suri difitnah apabila Wan Mahura menuduh Mas Suri bermukah, iaitu melakukan hubungan sulit dengan Deramang. Atas sebab itu, Mas Suri dan Deramang ditahan dan dijatuhkan hukuman bunuh oleh Datuk Perkerma Jaya, abang iparnya sendiri, setelah termakan hasutan isterinya. Tanpa menunggu Wan Deros pulang, Mas Suri dan Deramang dijatuhkan hukuman. Mas Suri ditikam dengan menggunakan keris miliknya sendiri. Seminggu selepas Mas Suri dibunuh, Wan Deros pulang. Selepas mengetahui akan hakikat tentang isterinya, dia kecewa lalu membawa anaknya, Wan Hakim, keluar dari Langkawi. Sejurus itu, tentera Siam menyerang pulau tersebut. Langkawi hancur dan hangus. Datuk Perkerma Jaya melarikan diri bersama orang kuatnya, Panglima Hitam. Malangnya, Datuk Perkerma Jaya ditangkap oleh tentera Siam dan diseksa serta dibunuh dengan kejam. Begitu juga dengan Wan Mahura yang dirogol dan diseksa tentera Siam. Selepas kejadian itu, tiada lagi berita atau cerita tentang suaminya, Wan Deros itu. Sudah pasti kita akan anggap Wan Deros terus menghilangkan diri di luar Langkawi. Kemana beliau pergi sebenarnya? Dipercayai Wan Deros keluar dari Langkawi menuju ke wilayah Satun. Ini sangat berkaitan di mana menurut sejarah, sehingga 1813, Satun merupakan sebuah mukim negeri Kedah Darul Aman, dikenali sebagai Mukim Setul. Akibat perjanjian British dengan Siam pada 1909, British menyerahkan Setul kepada Siam dengan alasan kebanyakan penduduknya berbangsa Thai. Satun pada mulanya ditakbir bersama Phuket.
Petunjuk ini hampir tepat dengan dapatan melalui sumber batin yang kami perolehi sebelum ini, di mana selendang mahsuri yang dihadiahkan oleh Wan Derus telah dibeli dari Satun. Ini dibuktikan lagi dengan petunjuk di mana pertama kali keturunan ketujuh mahsuri dijejaki, iaitu Wan Aisyah, menetap di Kampung Kemala, Phuket, Thailand. Berdasarkan petunjuk-petunjuk ini, menguatkan lagi pengkajian terhadap arah dan tujuan Wan Derus selepas keluar dari Langkawi. Baru kita tahu kaitan ceritanya antara satu sama lain. Namun, persoalan baru timbul apabila waris Tok Temong dari Perak, di mana beliau juga menjalankan aktiviti rawatan secara Islam, pernah bercerita kepada saya ada pesakitnya yang telah dirasuk oleh semangat mahsuri, dan mengikut ceritanya, mahsuri agak marah kepadanya. Yang menghairankan, beliau bukan keturunan Wan dan bukan ada kaitan pun dengan mana-mana waris mahsuri. Tetapi, kenapa mahsuri agak marah kepadanya? Ini yang membingungkan saya dan Puan Ita. Sehinggalah maklumat baru timbul yang disampaikan kepada saya oleh seseorang yang mengatakan suami mahsuri, Wan Derus, dipercayai makamnya terletak di Perak. Maklumat ini agak mengejutkan dan sudah pasti ia bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Derus sebenarnya adalah seorang panglima yang berkhidmat dengan Sultan Kedah ke-22, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, yang memerintah dari tahun 1803 sehingga 1843. Menurut rekod, Sultan Kedah ke-22 ini telah berkahwin dengan seorang wanita berketurunan Wan yang bernama Wan Fatimah. Ada kemungkinan seluruh keturunan Wan yang berkerabat dengan Wan Fatimah telah diangkat menjadi pembesar istana, antaranya sebagai penghulu dan panglima. Menurut pengkajian penulisan di International Journal of the Malay World and Civilization oleh Muhammad Herman bin Roslan dari Arkib Negara Malaysia, Negeri Pahang, ada mencatatkan ketika berlaku pergolakan di antara Siam dengan Burma, Kedah di bawah naungan Siam terpaksa membantu Siam dalam menentang Burma, di mana Burma dikatakan telah menakluk kawasan Siam. Pakatan Siam Kedah ini telah membawa kemenangan. Jadi saya percaya Wan Derus ada turut serta membantu dalam perang ini bersama-sama angkatan perang Siam menentang Burma. Selepas kejayaan peperangan ini, Raja Siam semakin rakus memerintahkan supaya Kedah menyerang Perak. Sejarah ini ada dicatatkan dalam jurnal tersebut, di mana pada tahun 1816, Sultan Kedah sekali lagi berbincang dengan Gubernur British di Pulau Pinang dan menyatakan Kedah hanya mempunyai dua pilihan, iaitu menyerang Perak ataupun menunggu sahaja serangan dari Thai. Akhirnya Sultan Ahmad Tajuddin memutuskan untuk menyerang Perak. Dalam catatan sejarah, baginda berkata, "Beta tidak mahu menyerang Perak atas kehendak Beta, tetapi Beta menerima arahan Raja Thai
yang Beta takutkan. Dan atas sebab itu, Beta terpaksa menyerang Perak. Baginda kemudiannya mengarahkan Datuk Bendahara menyiapkan pasukan perang bagi menyerang Perak. Dan pada tahun 1817, bermulalah kempen peperangan antara Kedah dan Perak. Pada tahun 1818, pasukan Kedah dengan kekuatan 200 buah perahu dan 5,000 orang tentera telah menyerang Perak dan berjaya menawan Perak dengan tumbangnya Pasir Garam yang pada ketika itu merupakan kawasan Istana Perak. Berdasarkan bukti sejarah yang dipetik dari jurnal tadi, ini membuktikan bahawa memang benar Kedah pernah menyerang Perak dan seterusnya membuktikan bahawa ada kebenarannya yang mengatakan makam Wan Deros berada di Perak kerana pada waktu peperangan ini Wan Deros turut bersama-sama tentera Kedah menyerang Perak dan telah terkorban semasa peperangan itu. Menurut sumber petunjuk dari seseorang yang menceritakan kepada saya, makamnya dikatakan berada di kawasan Tanjung Malim, Perak dan kawasan tersebut bernama Waduzir. Kami tidak tahu sama ada nama tempat itu ada atau tidak atau nama tempat tersebut telah bertukar namanya. Mungkin juga perkataan Waduzir menunjukkan sifat ketaatan dan kepatuhannya kepada titah Sultan Kedah dalam apa sahaja perkara yang diperintahkan kerana beliau berkhidmat dengan Sultan Kedah sebagai panglima. Disebabkan kematian suami Mahsuri di kawasan Perak inilah yang menyebabkan Mahsuri marah kecewa dan waris Tok Temuang itulah yang dirasakan perlu bertanggungjawab mencari makam suaminya kerana keris kembar Mahsuri yang dipanggil adik ada pada simpanannya. Mahsuri meninggal dunia kerana dihukum bunuh. Suaminya pula, Wan Deros, juga mati terbunuh tetapi ketika berperang. Atas sebab itu, mungkin Mahsuri merasakan perjuangan suaminya itu seperti disia-siakan, tidak diangkat dan tidak dikenang seperti kisahnya di Langkawi. Semoga usaha mencari makam suami Mahsuri akan menemui titik noktahnya pada suatu hari nanti. InsyaAllah. Amin. Jadi itu sahaja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.